Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أعز وصفه ألسنة الواصفين وحجب عن معرفة إدراك كن ذاته أفهام العارفين وأوحى إلى إبراهيم خليلا أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وجعل حرمة حرمه ملاذا وملجأ للخائفين والداخلين أشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين فصلوات الله وسلامه على خير الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله أما بعد الله أكبر gema takbir tahmid dan tahlil hari ini sampai tiga hari ke depan berkumandang semestinya dari bibir hamba Allah yang mencintai zatnya Allah Akbar pengakuan sebagai penghambaan betapa Allah Maha Besar. Hari ini pula dimulai dengan berangkatnya jemaah haji dari Makkatul Mukarramah atau dari seluruh dunia. Kemudian mereka berwukuf di Arafah kemarin. Lalu mereka menyelesaikan rentetan ibadah haji dari mulai jumrah sampai kepada seluruh kegiatan ibadah haji diselesaikan dalam kurun waktu relatif singkat 4 hari. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, sebenarnya apa yang kita lakukan pada hari ini, kita berkumpul di tempat ini dan seluruh umat Islam berkumpul baik di masjid maupun di lapangan, selalu saja kita melakukan ini bertahun-tahun. Namun apa makna dan asar yang membekas pada diri kita? Jangan-jangan kita hanya melakukan semua ini sebagai jebakan peristiwa yang mesti terulang semata, namun tidak ada dasar dan makna yang mengakar pada hati dan jati diri kita. Padahal peristiwa hari ini sebuah peristiwa yang maha besar yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sebuah napak tilas perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam bersama keluarganya. Termaktub dengan jelas di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahu fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha'allah ma'as-sabirin falamma aslama wa tal
lahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika lanzil muhsinin inna hadha lahu al-bala'ul mubin wa fadainahu bi dhibhin 'adzim wa taraknahu fil akhirin. Ayat ini terdapat pada surat As-Saffat. Artinya, wahai Tuhan, minta Ibrahim, anugerahkanlah bagiku seorang anak yang saleh. Maka kami beri kabar gembira dengan anugerah seorang anak yang penyantun. Akan tetapi ketika anak itu mampu membantunya, ia berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu tentang mimpi itu? Ismail menjawab tanpa ragu, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah engkau akan mendapatkanku bersama orang-orang yang sabar. Maka ketika keduanya pasrah berserah diri, lalu Ibrahim membaringkan putranya Ismail di atas pelipisnya. Ketika itu kami seru, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah melaksanakan mimpi itu. Dan demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini ujian yang nyata. Lalu kami gantikan anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim bagi orang-orang yang datang kemudian. Hadirin, begitulah awal cerita dari peristiwa hidup kurban ini. Kalau Nabiullah Ibrahim mendapat perintah dari Allah harus mengorbankan anak satu-satunya yang ia minta kepada Allah secara langsung untuk menjadi generasi penerusnya. Lalu setelah dianugerahkan oleh Allah, kemudian Allah memerintahkan untuk mengorbankan anak satu-satunya sebagai pengabdian hamba kepada Tuhan. Atas dasar kebaikan dan ketaatan Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah, lalu digantilah anak itu dengan seekor sembelihan besar, dengan Allah mempertontonkan kekuasaan sambil memejamkan mata. Nabi Ibrahim seolah-olah menyembelih putranya. Dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pengakuan seorang hamba yang lemah, yang dhaif kepada Allah yang Maha Besar. Karena dia harus rela menyembelih putranya sendiri. Namun saudara-saudara, ketika dibukakan matanya, ternyata yang disembelih adalah bukan putranya, tapi seekor hewan kurban yang besar. Sementara Nabiullah Ismail berdiri di samping. Itulah balasan yang luar biasa dari Allah sebagai penghambaan seorang makhluk kepada khalik. Sudahlah. Ketaatan seorang hamba kepada Allah yang tanpa reserve, tanpa pemikiran, tanpa paksaan, melahirkan kebahagiaan yang luar biasa. Sebab yang diabadikan di dalam Al-Quran ini tidak seluruh manusia dan tidak seluruh Nabi oleh Allah. Hanya Nabiullah yang memiliki keistimewaan luar biasa. Begitulah hendaknya kita mencontoh perjalanan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi Nabi kita, yang menjadi suri teladan bagi kita, dan menjadi kekasih Allah, satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Saudara-saudara, mari kita pahami jalan cerita itu. Pertama, taat kepada perintah Allah merupakan kunci keberhasilan seorang hamba menuju kesuksesan. Bukankah jelas dalam lantunan ayat Al-Quran itu betapa suksesnya keluarga Nabiullah
Ibrani. Hari ini masyarakat muslim di seluruh dunia sudah bergerak dari Arafah menuju Mina dengan melewati Muzdalifah. Mereka mabit, kemudian memungut batu-batu untuk mereka lakukan jumrah, baik jumrah Aqabah maupun jumrah pula Wusta dan seterusnya. Kemudian mereka tawaf ifadah. Lalu ada yang tidak melakukan tawaf ifadah dahulu, tetapi mereka masih tetap tinggal di Mina untuk melakukan jumrah pada hari berikut. Lalu ada yang menyelesaikannya dengan nafar awal, ada yang menyelesaikannya dengan nafar tengah. Semua ini adalah perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam dengan keluarga, sampai-sampai kita menikmati sampai hari ini curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa air zam-zam. Bukankah tertulis di dalam sejarah, hentakan kaki Nabiullah Ismail ketika kehausan ditinggal oleh ayahnya Ibrahim, lalu ibunya mencari air sambil berlari dari kecil. Tapi begitu menjauh dari Ismail, khawatir kalau anaknya itu diterkam oleh binatang buas, sebab ditinggalkan di gurun Sahara yang tidak ada makhluk yang lain. Kemudian bolak-balik, dan itulah menjadi nilai ibadah yang disebut sa'i antara Safa dan Marwah. Entahkan Nabi Ibrahim itu kemudian memancarkan air yang kita nikmati dan kita sebut air zam-zam. Saudara-saudara, itulah takut kepada Allah. Kedua, takut kepada orang tua dalam rangka takut kepada Allah merupakan pintu menuju sukses menjadi anak yang saleh. Dipertontonkan oleh Nabi Allah Ismail alaihi salam. Kita pun anak, lebih-lebih kalian, sebab kita dilahirkan oleh orang tua kita. Kalau Nabi Allah Ismail mendengar ini arafil manam anni abbahum fandur ma'adata, wahai anakku, aku bermimpi menyembelihku, bagaimana pendapatmu tentang itu? Ismail menjawab, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Padahal menyangkut nyawanya sendiri. Itulah ketaatan seorang anak kepada orang tua, karena orang tuanya taat kepada Allah. Karena itu anak-anakku yang saya cintai, hari ini mestinya menjadi momentum dasar untuk kamu ambil hikmahnya menjadi anak yang taat kepada orang tua seperti Nabiullah Ismail. Dan itu termaktub di dalam sejarah sebuah sukses yang luar biasa. Di abad ini, bukankah di sana ada Hijr Ismail? Lambang ketaatan anak kepada orang tua, karena orang tuanya juga taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Hanya bagimu ya Allah seluruh rasa syukur. Walaupun sulit sekali untuk menemukan Ibrahim-Ibrahim di masa modern, walaupun sulit sekali untuk menemukan Ismail-Ismail di masa yang sudah gundah gulana ini. Ketika tidak ragu dengan perintah orang tua yang bersumber dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala.
merupakan gambaran anak yang berbakti kepada orang tua, yang pahalanya adalah surga. Jangan berbicara surga hanya di akhirat belaka. Di dunia ini kita bisa mengenyam keindahan yang penuh dengan kebaikan. Itu pun bahagia daripada sebuah kebahagiaan surgawi di dunia. Keempat, ketaatan istri kepada suami dalam melaksanakan perintah Allah membuahkan kesenangan dan kebahagiaan hakiki, bahkan melahirkan keturunan yang saleh. Ketika Nabiullah Ibrahim izin kepada istrinya untuk melaksanakan perintah Allah dakwah, kemudian ditinggalkan istrinya bersama anaknya Ismail. Bukan di perkampungan yang seperti sekarang ini sudah ramai, tapi di tengah-tengah gurun Sahara yang tidak ada naungan. Tetap istrinya Nabi Ibrahim memelihara anak, bertanggung jawab dengan anak. Maka lahirlah seorang anak yang saleh. Begitu runtutan kehidupan yang bermakna, yang mestinya kita jadikan acuan dalam kehidupan kita ini sebagai seorang hamba Allah. Jangan hanya mampu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tanpa merasakan nilai kebesaran Allah, tanpa mengakui betapa kita kecil bila dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Allahu Akbar walillahi. Hadirin, ada sekelumit cerita yang indah luar biasa manakala dipaham dengan pemikiran dan perasaan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, peristiwa hari ini pun merupakan peristiwa besar sebenarnya bagi orang yang mau mendalami nilai-nilai ini. Hewan kurban yang sudah dibacakan tadi siapanya, hari ini berkurban, tahun ini berkurban. Kata Nabi dalam sebuah sabdanya, layyanallahu luhuha wa la dima wa la yanalu taqwa. Hewan-hewan kurban ini daging-dagingnya, darah-darahnya tidak akan sampai kepada Allah. Pertama, manakala tidak didasari oleh takwa kepada Allah sebagai penyerahan hamba kepada Tuhan. Sebab yang nyampe kepada Allah bukan darahnya, bukan daging, tapi nilai ketakwaan. Artinya, apapun yang kita lakukan di dunia ini, dalam kegiatan ibadah apapun, hendaknya memiliki nilai ketakwaan kepada Allah SWT. Takwa dalam pengertian penghambaan, penyerahan diri kepada Allah sehingga taat dengan seluruh perintah Allah, kemudian juga menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dahulu para sahabat rela mengorbankan segala sampai-sampai hilang rasa sakit, hilang rasa nyeri, hilang rasa ngilu ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita tahu dalam sebuah cerita yang muttafaq alaih, dalam sebuah selesai peperangan, Ali bin Abi Thalib yang kena tombak, kemudian pulang masih menancap, dapat dibayangkan tombak yang ujungnya runcing, manakala dicabut dia memiliki runcing berikut akan menoreh yang lebih dahsyat. Karena itu kemudian Sayyidina Ali mohon kepada sahabat, cabutlah tombak ini manakala aku sedang sholat. Begitu perhambaan seorang hamba kepada Allah, semua rasa hilang ketika dia berhadapan dengan Allah.
cabut obatnya dia tidak merasakan apa. Kenapa? Karena hati, pikiran, perasaan menyatu dengan Sang Pencipta, luluh lantaklah semua yang menjadi bahagian daripada kehidupan dunia ini, sehingga tidak ada lagi rasa sakit. Itulah pengorbanan orang-orang saleh dulu. Mari, kalau kita mau menjadi as-sabiqun al-awwal yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, kita tiru mereka-mereka yang saleh dan salihah. Saudara-saudara, anak-anak yang saya cintai, jadi apa sebenarnya makna daripada Aidul Kurban ini? Apa yang sebenarnya dari makna daripada Aidul Adha ini? Mari kita belajar berkorban sebagai penghambaan kita kepada Allah, sebagai pengabdian kita kepada orang tua, sebagai persiapan masa depan kita menjadi manusia-manusia yang nanti disebut Al-Muhsinun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini membawa kita ke alam pemikiran, menuju ketentraman, kenyamanan, keindahan, sehingga kita menjadi hamba Allah yang bisa menapak tilas mengikuti jejak nabi-nabi kita, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'adzim fastaghfiru innahu huwal ghafur. Allahu Akbar, 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 walillahilhamd. Alhamdulillahilladzi la yamutu abada wa la yafutu wa la yudhamma. Ashhadu la ilaha illallahul ahadus samad wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi takhallaqa kariman. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa sallu 'ala nabiyyihi taslima. وما صلى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اتقوا الله أيها المؤمنون واستجيبوا إن الله مع المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والشرك أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، فيقضي الحاجة يقضي حوائجنا يا الله، وبلغ مرامنا يا الله، وأنت راض لنا وراض لنا يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا يا الله لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.